Hi guys, bertemu lagi kita dekat MG3 Hub untuk the third video. So aku nak terima kasih sangat untuk feedback yang sebelum ni. Aku tengok ada yang cerita pasal suara tak berapa jelas dan juga ada aku terlupa nak cakap satu benda lah untuk video yang sebelum ni. So untuk suara aku dah beli microphone untuk aku punya phone. So aku tengah tunggu bila dia sampai sebab aku cari dekat kedai memang aku tak jumpa lah. Jadi yang untuk yang sebelum ni aku terlupa nak cakap pasal rim aku dengan tayar aku. Jadi rim ni adalah, rim aku pakai ni adalah rim Advanti DST Storm. Jadi dia punya, dia adalah rim yang rim 16. Lepas tu ET dia 37 dan juga JJ dia adalah 7JJ. So yang ni aku beli dekat kedai selayang, aku tak ingat nama dia. Aku akan try cari balik sebab aku dapat tahu daripada Advanti rim ni tak berapa banyak stok. Dia akan masuk dalam bulan 4 biji rim sahaja. 4 biji rim yang aku pakai inilah. So aku tak tahulah betul ke tak sebab dia orang yang cakap macam tu. Jadi kalau korang nak cari, korang boleh cari dekat King of Rim ataupun selayang tu. King of Rim memang biasalah ambil rim Advanti ni. Advanti ni aku ambil sebab dia lightweight lah. Cerita dia macam lightweight dia lebih kurang dengan rim 15 Taiwan. Kalau rim 16, dia ringan dia macam rim 15 Taiwan. Kalau rim 17, ringan dia macam rim 16 Taiwan. So sebab tu aku pakai ni supaya dia ada kira balance dengan rim 15 yang original Myvi ni. Jadi yang tu aku beli dalam 1400 1400 atau 1500 macam tu. Sebab aku dah lama pakai, jadi aku tak berapa ingat. Alright, so untuk tayar ni aku pakai Maxxis Victra Pro. Yang aku pakai sekarang ni 20545 rim 16. Maksudnya 205 tu adalah dia punya lebar, 45 tu adalah dia punya tebal. So 16 ni, rim 16 ni korang boleh pilih dua. Antara korang nak pakai 195-50 ataupun 205-45. Maksudnya dia punya tebal dengan dia punya lebar dengan tebal. Tapi dua, selalunya 195-50 lagi murah daripada 205-45. Untuk Vitra Pro ni aku beli satu biji 230. Yang tu aku beli dekat TMK Rawang Cawang, TMK Rawang cawangan dia dekat section 23. Dia punya signboard tu ada tulis Bridgestone lah. Kat situ aku selalu, memang aku selalu pergi kat situ kalau nak tukar tayar. Rim aku beli asing, lepas tu aku beli, aku pergi tukar kat sana lah. Apa-apa memang aku pergi kat sana sebab aku memang dah biasa dengan diorang. So untuk video kali ini adalah video interior, jadi jom kita tengok. Alright, untuk first yang aku beli adalah C500 HUD, itu nama dia. So yang ni aku beli dekat Shopee, kat Malaysia memang tak jumpa. Jadi korang kalau korang nak cari, memang korang akan kena cari dekat Shopee lah. Aku akan linkkan kat Shopee apa benda nama dia tu. Tapi yang ni kalau korang nak cari, tulis je C500 HUD. Jadi yang ni aku beli, range price dia dalam 240 ataupun 250. Dia punya function dia macam ni, sekarang ni ini adalah water temperature. Lepas tu kita ada voltage, yang ni untuk voltage. Lepas tu kita ada untuk masa yang kita pakai, masa kita untuk set time masa. Yang ni aku tak tahu lagi sebab aku tak berapa pakai. Jadi aku tak tahu masa untuk daripada 0 ke 100 km ataupun lain-lain. Jadi yang lepas ni, yang ni adalah untuk average. Yang ni maksudnya kau punya berapa yang pakai average kilometer lah. Kat MyEV memang dah ada lah, korang boleh tengok average berapa kilometer per hour yang korang pakai untuk minyak. So yang ni adalah RPM, berapa RPM korang pakai. Jadi selalu aku on adalah clock dengan sebelahnya adalah kilometer per hour. So yang sebelah kanan ni adalah dia punya meter. Bila korang tekan pedal, dia akan ikut korang punya, ikut meter korang lah. Jadi korang tak perlu tengok dekat bawah, korang akan tengok dekat HUD ni saja. Jadi sebelah ni ada clock jugalah. So yang ni tak perlu
apa potong wire ke apa, dia memang dia masuk dekat OBD2 sahaja. Jadi aku akan tunjuk dia punya cara pemasangan lah OBD2. So cara korang nak pasang adalah, okay, yang ni wire dia. Wire ni aku masuk dekat dalam ni lah, dalam casing ni. So casing ni korang boleh cabut. Tapi kalau nak korang nak cabut, korang tarik je benda ni, dia orang akan cabut. Lepas tu aku akan keluarkan wire dia daripada belakang ni. Dan dia punya wire dia aku tak nampak lah. Korang akan jumpa wire OBD dekat sini. Ni lah aku tunjuk ni. Yes, yang warna putih ni dia punya plug. Yang ni korang akan cocok. Jadi korang cocok je kat sini, nanti dia akan menyala. Korang nak cocok, sebelum korang nak cocok, korang kena matikan enjin dulu. Lepas tu baru korang cocok. Lepas tu korang hidupkan enjin. Jangan cocok masa enjin korang terbuka, okay? Alright, untuk next adalah seat aku. So seat ni, nama dia seat gear up lah. Orang selalu tanya, kat mana kau beli seat ni, nampak cantik kan? Sebab dia semi leather. Lepas tu dia ada baldu. Ni ada punya baldu ni lah. Baldu dia macam warna grey. Lepas tu dia macam seat semi leather lah, dia bukan leather. Yang ni aku beli masa tu aku dapat murah sebab masa tu GST dengan SST dia berlaga. Kiranya aku antara tengah-tengah tu. Masa tu GST GST dia hilangkan. Lepas tu dia nak buat SST. Masa tengah-tengah tu memang tengah murah lah. Masa tu aku dapat RM550, tak silap. RM550 siap pasang. Tapi korang kena tinggalkan dekat Perdua untuk diorang pasang satu malam. Sebab diorang selalu pasang benda-benda aksesori adalah pada hari pada malam lah. Sebab siang-siang diorang buat servis. Jadi diorang punya apa ni, pekerja diorang punya team memang akan pasang masa malam lah untuk diorang punya OT punya job. So yang macam ni sekarang aku rasa dalam RM700 ataupun ke RM800 lah. Kalau korang nak, memang korang kena pergi kat Perdua Center ataupun mana-mana branch. Korang kena book, korang kena tempah untuk seat ni lah. Alright, untuk door trim ni, yang ni aku buat custom. So dia punya design pun sama custom. Yang ni material dia aku tak tahu, dia macam getah. Sebab aku pergi kat sana dia memang dah ada material dia, jadi aku pilih je. So aku tengok warna kuning ni sesuai dengan aku punya dalaman, jadi aku ambil yang ni leather. Yang ni aku custom dekat Kajang. Tapi aku deal dengan I Love My Car. Aku akan letak dia punya link dekat description untuk orang tanya lah. Sebab dia tak buat dekat situ, dia akan linkkan kedai dia dekat Kajang. So yang ni dia boleh buat macam-macam design lah. Korang boleh custom. Macam ni aku buat design aku sendirilah. Aku lukis kat kertas, lepas tu aku bagi kat dia, dan dia akan buatkan exactly macam mana korang nak lah. So macam ni, satu pintu dia charge dalam RM120 ataupun RM130. Tengok pada design yang korang design yang macam susah, macam mana susah dia. Lepas tu contoh macam kalau korang nak buat semua warna merah ataupun semua warna kuning, harga dia tak adalah mahal. Kalau macam aku, dia nak kena potong, dia nak kena jahit, dia nak kena jahit ikut aku punya design tu. Sebab itulah dia mahal sikit. Okay. Baik, untuk roof cover ni pula, roof cover ni aku buat dekat Sunroof Garage dekat Kelang. Harga dia RM450 campur dengan RM450 lah. Jadi dalam RM900 ataupun RM800 RM800 ke RM900 macam tu. Dia sebab apa aku cakap ada dua harga. Sebab satu untuk roof ni, dia buat satu ni roof ni. Yang ni dia pakai gam je lah, tak susah. Jadi yang part yang RM450 lagi satu tu adalah sebab dia buat dekat ni lah. Yang triangle tu dia kena jahit. Lepas tu lagi satu, ada satu dekat sunshade ni, dia kena jahit juga. Jadi dia kena terpaksa dia pergi tempat lain untuk jahit. Jadi harga dia mahal sikit lah. So kalau contoh macam korang tak nak buat dekat sunshade ataupun yang dekat triangle tu, jadi korang tak perlu bayar lah untuk extra RM450 tu. Jadi contoh macam korang nak buat dekat roof ni dengan pillar saja, korang perlu bayar RM400. Jadi yang ni dia pakai material kain lah, kain hitam yang selalu memang kalau contoh orang buat sunroof
dia nak buat warna hitam, memang dia akan pakai macam tu punya. Kalau contoh macam korang nak pakai Alcantara pun boleh, tapi harga dia lagi mahal lah sebab dia punya material pun dah Alcantara kan. So yang ni korang pergi dia, korang kena buat appointment dengan dia lah untuk ni nak buat, sebab dia orang selalu memang akan ada customer yang nak buat sunroof garage. Diorang memang akan ada orang nak buat sunroof, jadi memang nak kena buat appointment. Lepas tu tanya bila boleh buat untuk ni. Yang ni aku menghabiskan masa nak buat adalah dalam pagi sampai ke petang. So apa-apa korang boleh contact diorang lah kalau nak buat. Alright, untuk carpet ni, carpet ni aku beli, nama dia Raga 6D. Yang ni ada dua layer. Dia memang ada satu untuk carpet, dia macam carpet coilover macam ni. Lagi satu dia dekat sini lah. Dia memang untuk dia tutup full kereta. So yang ni kalau korang nak beli, korang boleh pergi dekat Graphics Motorsport. Diorang jual dalam harga RM500 ataupun RM500 ke RM600 macam tu. Depends macam mana korang nak buat. Diorang ada banyak warna, banyak design. Jadi korang boleh pergi dekat Graphics Motorsport untuk pilih lah macam mana yang korang nak. Macam aku ambil simple. Contoh macam hitam ni, lepas tu lining macam lining kuning gold lah, lining cream. Lepas tu aku ambil pattern ni. Pattern ni mahal sikit. Dia ada pattern lagi murah. Jadi korang boleh pilih mana-mana yang korang nak, yang mana korang suka, dan ngamkan dengan kereta korang. Okay? Dia jadi macam ni. Yang ni dia punya tempat nak letak kaki lah. Alright. Okay, untuk steering aku beli dekat Shopee. Yang ni tempat dia punya pemegang ni, dia sama dengan Honda punya. Jadi korang tak perlu risau. Korang kalau nak cari, korang cari yang Honda punya, sebab dia orang sama size dia dengan kita punya Myvi ni. Yang ni aku beli yang macam apa ni, tepi ni dia ada macam tempat letak tangan ni. Lepas tu tempat letak jari ni. Lepas tu dia ada carbon. Lepas tu yang ni aku buat sendirilah. Yang ni aku pergi Graphics, aku cakap aku nak lining sikit. Lepas tu aku letak lah kat sini. Diorang tak ada charge pun sebenarnya. Kalau korang buat banyak-banyak benda, lepas tu korang letak sikit kat sini dekat Graphics, ataupun korang nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Lining ni korang boleh beli kat mana-mana lah. Kedai accessory pun ada juga lining. Lepas tu korang buat sendiri, korang potong, lepas tu korang letak dekat sini. Okay, yang ni steering punya cover ni aku beli, tak silap aku, dalam 100 macam tu lah. Ada yang orang jual ada Alcantara kat sini. Yang ni korang boleh tanya dengan nama FB dia Heiji Works. Nanti aku akan link lah dua-dua tu dekat FB, dekat YouTube punya description. Untuk yang macam logo ni aku buat hitam, yang ni adalah wrap, yang dalam ni kuning. Yang ni aku buat kat Graphics. Kalau korang nak buat, dia orang akan buatkan wrap ni. Tapi harga aku, korang kena tanyalah berapa. Sebab aku buat macam-macam masa tu, jadi aku tak tahu berapa harga yang kena untuk buat logo ni dan juga dalam dia. Macam ni pun sama, CF ni pun wrap, yang ni pun sama wrap. Jadi yang ni semua aku buat dekat Graphics Motorsport untuk yang wrap ni lah. Alright, untuk armrest ni aku hari tu beli dalam RM119 macam tu. Aku tak tahu harga dah sekarang berapa. Korang boleh cari juga kat Shopee, ataupun korang boleh pergi dekat My Car Autoworks untuk dapatkan armrest ni. Armrest ni bagi aku, aku dah pakai dua armrest. Satu armrest dia tutup dekat handbrake ni, jadi aku nak pakai handbrake pun aku susah. Jadi macam ni, yang ni sesuai sebab dia dah ikut lekuk dia tu, dah ikut ke sini, dia jadi ada space banyak untuk handbrake ni. Jadi yang ni memang sesuai untuk aku lah. Dia sebab dia letak pun dekat dua air tu, jadi korang kena korban sikit lah tempat letak air tu tak ada. Jadi yang ni dia ada dua port, satu dekat sini, yang ini untuk letak, pernah letak kunci ke apa. Lepas tu dia ada dalam ni lah, yang lagi ke dalam. Jadi macam korang nak letak apa-apa pun boleh. Sorry lah ada skru kat situ, aku pun tak tahulah skru untuk apa tu. Lepas tu yang ni korang boleh ke depan kan ataupun ke belakang kan. Jadi sedap lah korang kalau macam apa ni, tempat ni macam pendek kan. Lepas tu korang boleh panjangkan untuk bagi kesesaan korang. Alright, untuk celup CF ni, untuk door trim ni, yang ni aku buat dekat
Graphics Motorsport. Ah, kebanyakannya bab rap, bab CF memang aku buat dekat dia. So macam ni, kalau korang nak buat, korang pergi dekat Graphics Motorsport ataupun korang call ataupun korang WhatsApp Jack tu, cakap berapa boleh buat untuk grafiknya untuk celup ni. Aku buat hari tu untuk door trim ni, untuk yang ni, untuk yang ni, ini tak silap aku dalam 400 lebih macam tu. Korang kena confirmkan balik sebab aku banyak-banyak, aku selalu aku buat banyak sekaligus. Jadi aku tak tahu macam contoh kan, door trim ni saja berapa. Jadi korang kena tanyalah, korang terus WhatsApp dia dan tanya harga. Alright, untuk seal plate ni, seal plate ni aku nak cakap ni banyak kerja sikit lah sebab yang ni custom. So contoh macam seal plate ni sebenarnya aku beli yang dah ada Myvi kat sini, tapi bukan ada warna. Bukan ada lampu, silap, warna pula. Tak ada lampu. Jadi aku beli yang tu, lepas tu aku pergi Graphics Motorsport, aku celup balik. Jadilah macam ni. Lepas tu aku letak stiker kat sini. Yang ni stiker ni aku design sendiri. Kebanyakannya banyak design memang aku design sendiri dan aku minta Graphics buatkan lah. Jadi yang ni aku, macam ni aku pilih GT sebab aku buat konsep Myvi GT. Tapi Myvi nya takde. Sebab aku suka buat design-design yang simple lah. Macam kalau nak letak Myvi takde ruang kan, jadi aku letak sini. Ini harga, itulah harga susah aku nak cakap. Sebab first korang kena beli seal plate yang biasa. Lepas tu korang kena celup carbon fiber. Celup carbon fiber tak silap aku untuk 44 pintu ni, 44 yang ni, dah dalam 300 macam tu lah. Untuk yang seal plate mula-mula korang nak beli tu, ada banyak lah harga. Dekat korang kan boleh tengok dekat Shopee berapa harga. Lepas tu macam stiker ni, Graphics boleh buat sekali lah. Diorang akan bagi harga murah-murah sekali lah dengan ni, mungkin free. Jadi apa-apa korang, kalau contoh macam korang nak celup korang punya seal plate ni, lepas tu nak letak stiker, korang boleh bagi tahu dekat dia. Kalau macam nak design macam ni, korang bagi tahu je aku, nanti aku akan bagi tahu dekat Graphics Motorsport yang korang nak buat.